Liputan mengenai Henny, Natasha, dan teman-teman tadi juga merupakan jawaban dari permintaan liputan yang datang email dari pemirsa. Iya, yang email dari Anin di Seman 1 Ungaran Jawa Tengah. Halo, halo Anin, iya. Terima kasih atas emailnya. Dan Anin ini ternyata tertarik dengan program pertukaran pelajar, makanya dia meminta liputan mengenai suasana dan juga pengalaman daripada pelajar Indonesia yang belajar di Amerika sekarang. Semoga ini semoga aja Anin nonton ya episode kali ini betul. Dan nonton liputan tadi ya terutama ya. Dan memang kalau misalnya Anda tertarik untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai program pertukaran pelajar AFS atau YES, itu bisa menghubungi Yayasan Bina Antar Budaya yang ada di beberapa kota Indonesia, Sus. Dan ini juga nggak cuma AFS ya, jadi ada berbagai program lainnya. Ada beberapa program lainnya. Nah, kalau di Jakarta, informasinya bisa didapatkan di situs www.babjakarta.org seperti yang tertera. Betul. Nah, di situ kayaknya juga ada macam-macam, Sus, tentang cara ini mengapply gitu ya, cara mendaftar, seleksinya, dan juga berbagai macam deadline-nya gitu. Nah, itu semoga bisa membantu kalau bisa diakses ya oleh para pemirsa di rumah yang tertarik untuk program pertukaran pelajar ke Amerika ini. Apalagi yang masih kelas 1 SMA nih, ini kesempatannya ya. Nah, kita mau istirahat dulu pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak cerita menarik setelah yang satu ini.